Guys, kembali lagi dengan channel Asia Info. Pada kesempatan ini saya mau ngajak teman-teman untuk kembali kita membuat minyak kelapa murni. Ya, seperti yang saya pegang ini, guys, merupakan minyak kelapa murni. Jadi, bagaimana proses pembuatannya dan bahan-bahan apa saja yang perlu disiapkan? Yuk, langsung saja kita simak video berikut ini. Jadi ini kita cara apa istilahnya, geser di sini tuh, ambil dari pinggirnya. Jadi dia makannya perlahan dari ujung sini sampai ke dalam. Jadi isinya itu keluar semua. Tapi kalau teman-teman ini sementara kita kasih air secukupnya untuk memancing minyak itu keluar dari santan-santan ini. Jadi guys, kasih air yang bersih sesuaikan dengan jumlah atau banyaknya santan kelapa tersebut. Ya, ini minyaknya sudah, apalagi sudah kelihatan tuh. Ya, sahabat guys, ini sedikit lagi. Ini yang diperas. Jadi inilah hasilnya minyaknya kelapa murni. Sekitar satu botol.